Halo guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau nonton ini screening perdana Unitrip. Ini di episode-nya Unity Camp ya guys ya. Yang kalian sangat aku mau nonton untuk Unity Camp guys. Dan ternyata beneran banyak banget Unity Camp yang keluar waktu aku off gitu guys, off YouTube kayak gitu guys. Jadi dan aku baru cek ternyata banyak banget, jadi kayaknya aku harus pelan-pelan untuk nonton-nontonnya. Mungkin ada yang nggak nonton bareng kalian, ada yang aku nonton sendiri, ada yang aku buat untuk reaction juga ya guys ya. Jadi ntar aku pilih untuk beberapa yang untuk di react aja, dan salah satunya adalah screen perdana Unitrip Goes to Turkey by bareng Unit ya guys ya. Ternyata bareng Unit, aku saking nggak taunya, saking offnya, kayaknya kelamaan off jadinya nggak tahu kalau ada screening Unitrip ini guys. Oke, kita langsung aja untuk nonton Unity Camp screen perdana Unitrip Goes to Turkey. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kamu subscribe sih? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku, klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat, terutama untuk K-pop dan juga J-pop, terutama 48 groups. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja untuk nonton Unitrip screening perdana Unitrip Goes to Turkey bareng Unit. Hai semuanya, Candy lah. Kita ya awkward sendiri. Saya tawar mau diskon Unitrip Goes to Turkey with video. Terus nanti kita bakal ada screening nanti. Soalnya ini kita lagi mau makan dulu. Terus itu kita mau pakai baju Unitrip. Semoga hari ini lancar. Oh ada ya bajunya Unitrip ya. Apakah dijual? Sekarang kita bakal bikin konten TikTok dulu buat apa namanya buat apa ya, intinya bikin konten TikTok aja sih. Ayo let's go, kita seru-seruan. Oh iya, ini nanti buat TikTok video. Jadi ada beberapa TikTok yang lagi tren kita bakal bikin di video. Ini TikTok yang lagi viral gitu, jadi gerakannya kayak kompilasi kayaknya, kompilasi yang lagi viral di TikTok kayaknya. Entah, aku nggak main TikTok, jadi aku nggak tahu. Selesai bikin TikToknya, sekarang kita mau first conference Unitrip. Press. Ah, inilah kata-kata yang benar ini, kita mau press. Velcompress. Apa bang? Velcompress. Lah, kenapa jadi kompres? Terus kita mau screening. Ya, lumayan melelahkan tapi harus dilakukan dan cukup semangat. Ya enggak? Ya enggak bosku. Ya mukanya capek banget ya, kayak pengen tidur ya. Tapi emang Sandy selalu pengen tidur sih, tidur di mana aja sih. Sekaligus rundown, terus ada juga brief. Ya ini briefing book sih sebenarnya buat press conference sebentar lagi yang akan datang. Isinya ada ya kayak biasa, kayak ada key message, ada poin-poin yang harus kita emphasize juga, terus ada do's and don't-nya, terus yang mana yang harus kita bisa kasih tahu ke penonton, mana yang belum bisa gitu. Biar ya apa ya to the point aja gitu, biar press conference-nya benar-benar masuk poin-poinnya dan nggak ada apa, nggak ada spoiler terlalu banyak gitu. Jaket denimnya sama semua ya, bagus ya. Sekarang ladies, gentlemen, boys and girls, kita punya Unity di
di Hagia Sophia. Karena di samping keindahannya itu banyak belajar dari sejarahnya. Sejarahnya orang-orang datang ke situ seru banget. Jadi kayak enggak bisa cerita banyak-banyak juga karena ada momen-momen yang seru banget. Jadi mau mewujudkan itu bersama Unity One ID juga kita bisa trip ke sana. Alhamdulillah. Nice. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pastinya untuk semua unit yang juga lagi menyaksikan, untuk semua fans-fans dari Unity, untuk yang suka mendengarkannya, terus support dan support dengan menonton mereka besok di Unit Trip Goes to Turkey. Berarti nama syutingnya udah selesai, baru saya sebagai MC dan ada juga dari video apanya, terima kasih banyak. Unit Trip-nya baru muncul ya. Bye-bye. Baru ada di video ya. Aku kira kayak masih ongoing gitu loh. Jadi bareng-barengan kayak gitu. Oh, ada Unity yang langsung ke unit yang langsung ke sana ya. Di CGV. Seru banget, cuy. Sayangnya di sini enggak ada CGV juga sih. Teman-teman, selamat sore, kembali lagi di video Unity. Dan hari ini kita baru aja sampai di lokasi tempat kita mau screening Unity Trip Goes to Turkey. Di ruang tunggu kita juga udah ada teman nih, ada Naila. Halo. Halo Naila. Halo Naila. Jadi Naila ini memang menjadi salah satu pionir ya. Semoga oh kita bareng sama unit juga teman-teman unit. Tadi rame banget tuh pas kita mau ke ruang tunggu. Banyak banget unit di depan yang bakal nanti nonton bareng sama kita dan juga ada special performance juga dari kita. Wow. Nikmatin keseruan hari ini. Seru dan banget sih itu. Kalau belum di-like dulu, kalau misalkan mau komen silakan komen gimana unit tripnya, dan kalau misalkan kalian belum nonton episode 1 dan 2 silakan nonton, sudah ada di video sekarang eksklusif. Oke, sambil nunggu tim kita nyiapin studionya, mari kita lihat footage-footage keren dari tim kita. Ini dia. 5, 6, 7 8 jadi 1. Os dari Unity Trip ya. Kita tunjukkan pada dunia beri bahagia. 8 jadi 1. Jangan terlalu lambat lah. Wah, ini kayak mereka nonton di episode berapa? Episode 3 nya berarti? Episode pertama ya? Episode pertamanya. Kita mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua unit yang udah datang ke acara screening ya Unit Trip Goes to Turkey bersama video. Terima kasih. Kita mau bilang terima kasih juga buat video yang udah bikin Unit Trip ini ya jadi sangat bagus gitu, dan semoga kedepannya semuanya lancar. Minta doanya juga ya teman-teman ya. Halo, namanya siapa? Halo, namanya berdiri, siapa? Berdiri. Selama Uni Trip ini, tempat mana yang menurut kalian paling seru? Semua tempat yang kita kunjungi. Bener gak sih? Apalagi di Kapadokia. Itu seru banget. Ya itu berarti kan? Iya itu berarti. Berarti Kapadokia. Apalagi Kapadokia. Berarti Kapadokia. Dan di sana tuh banyak banget kesenian budaya yang berasal dari sana, yang kita pelajarin gitu di sana. Dan pastinya bakal seru banget. Makanya jangan lupa nonton ya. See you. Oke. Yeay! Akhirnya selesai juga kita special screening Unity Trip Goes to Turkey. Ada spesial guest-nya di paling depan.
Semoga sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah. Udah selesai. Oh masih ada. Under unit nih. Pasti sih, namanya juga jalan-jalan sambil kerja gitu ya. Kerja berasa jalan-jalan. Kalau kataku nanti mungkin ekspektasinya kan bakal kayak Korea ya, kalau Korea yang sebelum debut itu. Tapi mungkin akan dicampur dengan drama, ada dramanya, ada permainannya mungkin yang menguji persahabatan mereka. Kayaknya emang ada nggak sih yang dramanya itu di trailernya itu udah ada. Unity Ghost. Dan aku excited banget untuk nonton berikutnya karena pasti ya Unity kan grup yang sangat seru, ada yang jahil, jadi pasti menurutku gak cuman ada video tentang travelnya tapi keseruan di balik layar Unity Ghost Turkey. Jadi jangan lupa untuk nonton episode berikutnya hanya di video.com. Jujur kayak first impression aku waktu pas tadi nonton itu bener-bener seru banget. Jadi emang kita tuh kayak satu studio tuh kayak kerjanya ketawa mulu karena mereka semua tuh luarnya lucu-lucu banget. Terus juga kayak konten ngejokes tuh effortless tapi lucu banget. Dan aku jadi gak sabar banget buat nungguin episode mereka ke Turki karena pasti bakal seru banget. Wow. Oke guys, itu ya guys ya untuk Unity Camp-nya. Kalau menurut kalian gimana nih untuk Unity Trip yang kalian sudah tonton ya 10 episode itu ya guys ya. Menurut kalian gimana nih? Memang ada part yang lucu, part yang dramanya gitu ya di episode berapa? Episode 8 ya? Episode 8 atau episode berapa gitu yang ada dramanya? Aku lupa lagi. Dan juga ya gimana menurut kalian untuk Unity Trip ini? Apakah harus ada lanjutannya? Apakah mereka harus kemana lagi gitu ya selain ke Korea sebelum debut? Setelah debut mereka ke Turki, selanjutnya mereka kemana lagi? Itu aja untuk tontonan kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman juga nonton. Dan bagikan ini notification lainnya, kalian bisa langsung ke channel aku, cek di videonya. Atau bisa langsung klik playlist di atas atau playlistnya Unity. Terima kasih guys, bye.